Sekarang ngomong baik, jangan takut-takut. Ngomong baik-baik, maju. Ya, saya senang, Pak. Ngomong baik, ahli majelis, ulama, ya, praktisi pendidikan, profesor, siapa, majulah. Daripada benaul-benaul yang tak keruan itu. Cuma sekedar modal duit baik, dia pacak jadi. Ngapa? Karena yang baik-baik, malu. Maka dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwa legislatif, presiden, wali kota, gubernur, pemilihan di Indonesia ini bukan dipilih. Pemilihan di Indonesia ini kayak dibeli. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamadzatis syaitin wa'udhu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israhli sadri wa yusri amri wa ahlul uqdatan wa lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman. Barakallahu al-adzim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sajizah, para guru-guru mulia yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Saibul Hajat tuan rumah Bapak Bung Wicaksana, yang hari ini beliau mengakikahkan putra tercinta yang sudah dari diresmikan namanya Muhammad Abdul Al-Hafiz Wicaksana. Kalau saya boleh saran sedikit, kalau masih bisa dirubah, karena kalau kaidah bahasa Arabnya, kalau sudah Abdul itu lamnya sudah mati, jadi jangan dihidupkan lagi dengan Al-Hafiz, jadi Abdul Hafiz. Jadi kalau tulisannya bahasa Arab, ya, yang benarnya itu Abdul Hafiz, bukan Abdul Al-Hafiz. Jadi kalau belum masuk di kakak, kalau boleh dirubah, rubah jadi Abdul Hafiz. Karena kalau bahasa Arab kan alif lam saja sudah hidup, lamnya sudah wakaf istilahnya. Jadi Abdul tinggal Hafiz. Nah, jadi Abdul Hafiz, ya. Nah, cuma saran be menanak anak dia nak berubah tidak serah, ya. Nah. Yang saya hormati Mang Dayat, jadi wasilah saya ini sebenarnya yang masih jadwal Pak hari ini. Saya baru pulang dari Prabu Muli. Saya tadi malam dua jadwal ngisi di Prabu Muli. Satu selesai jam 12 malam, yang satunya subuh. Jadi jam 7 saya bertolak lagi dari Prabu Muli ke Palembang, baru nyampe di Palembang. Dan Mang Dayat minta tolong Ustaz pacara hari Ahad ini mampir ke dengan ke rumah ngapo itu. Ada acara ponaan ini apa namanya akikah. Karena jingok jam berapa tahu usianya. Pokoknya jam 10 lah Ustaz, 10-11 kita selesai. Insya Allah anak ini penyakit anak ini sih kok tuh ada acara nolak-nolak uang ini Pak. Ini ada lang sebenarnya matur masih ngantuk ini anak ini. Baru satu jam saya tidur ini bolak-balik. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya ingat pesan guru saya, kalau kita galak nyampikan hajat uang, hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ejo-ejokan supaya bisa hadir di sini dan alhamdulillah waktunya tepat tadi jam 9 lah saya nyampe di Palembang, jadi balik ke rumah bentar. Beres-beres dikit, goling-goling lah, goling-goling terkelalap juga. Goling-goling tertidur dari jam 10, melayat WA, saat sudah mulai, salah saya meluncur. Karena dekat kan bu, jaraknya jadi tidak ada pulau terlalu makan waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu dari grup Rebana ini, yang sudah menghibur dengan lagu Mabruk ini, luar biasa. Tapi jangan berobana be, jangan lupa tanggal 14 tadi. Kita doakan mudah-mudahan hajat Mang Dayat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik harus jadi kalau Pak, ya. Sekarang ini jangan alergi politik, jangan juga takut-takut, jangan juga malu-malu sudah. Kenapa wong jahat tak kate malu-malunya Pak? Ya, akibatnya mereka bisa jadi yang baik minggir. Sekarang ngomong baik jangan takut-takut. Wong baik-baik maju. Ya, saya senang Pak, wong baik ahli majelis, ulama, ya. Praktisi pendidikan, profesor, siapa majulah daripada benaul-benaul yang tak keruan itu. Cuma sekedar modal duit baik dia pacak jadi. Ngapo? Karena yang baik-baik malu. Maka dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwa
legislatif, presiden, wali kota, gubernur, pemilihan di Indonesia ini bukan dipilih. Pemilihan di Indonesia ini kayak dibeli. Pemilihan di Indonesia ini bukan dipilih, tapi dibeli. Maka kalau kita buka fikih siasat, fikih politik, kalau Islam ini ada namanya fikih siasat, Pak. Fikih pelajaran tentang politik memang. Kita harus belajar, dan ini selalu saya sampaikan, biar orang baik-baik ini tidak takut-takut lagi. Ngapo kan pimpinan ini, apa namanya jabatan ini direbut, dibeli, maka orang-orang baik yang ngeluarkan duit untuk belinya itu terhitung sedekah, bukan terhitung sogok, Pak. Jadi ar-rasy wal murtasy finnar tidak berlaku pada orang-orang baik yang punya niatan yang baik untuk mengambil jabatan supaya hidup lebih baik, maksudnya negara bukan dirinya. Maka mereka kan mengeluarkan duit, mengeluarkan kos yang mereka keluarkan itu terhitung sedekah. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, kalau yang membek jabatan ini wong yang zalim, niatnya memperkaya diri, ya, ngerusak negeri, maka yang dia berikan dan kita ambek itu termasuk riswah atau namanya sogok. Itu yang disebut dalam hadis tadi, ar-rasy wal murtasy finnar. Yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya jeru neraka. Aku tuh mantep kemang daya itu, masa kena keluar lah ini. Siapa tahu kamu balik nanti jauhnya apa, bawa. Masa kita asal ragu-ragu, usah takut. Yang kedua, ini nasihat pilpres dulu. Apa nasihat, apa namanya, tahun politik dulu. Mumpung mang daya tadi ngomong. Yang kedua, anak titip pesan, Pak Bu. Jangan gara-gara politik ini, kita berpecah belah. Kita ini harus dewasa berpolitik ini. Ngapa maksudnya dewasa? Berbeda pilihan itu bukan musuh. Misalnya, aku dengan Mang Dayat beda. Beda dalam pilihan, berkawan tetap. Berkawan, ini aku dapat di WA, dua laki bini bercerai, Bu. Nian, lakinya nukung Amin, bininya nukung, apa lakinya nukung Amin, bininya nukung Prabowo, bebala. Bercerian, ya tiap hari beributan kan bertemu. Itu namanya tidak dewasa. Kenapa saya bilang tidak dewasa? Di dalam berpolitik ini berbeda itu biasa. Kan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Siko ini dukung Amin, apa namanya Anies Baswedan. Yang ini dukung Prabowo, ini dukung Ganjar. Silahkan baik, sampaikan kebaikan calon kamu masing-masing. Dan yang paling penting dalam kontestan, dalam pertandingan, yang paling penting siap menang, siap kalah, itu baik. Bukan cuma calonnya yang siap menang, siap kalah, tapi kita pendukungnya ini juga harus siap menang, siap kalah. Kalau jagoan kamu misalnya menang, alhamdulillah. Kalau kalah, biasa-biasa baik. Jangan pecah lagi lo dewek itu. Iya kan? Jadi ini nah pendukung-pendukung, baik pendukungnya Amin, pendukungnya Prabowo, pendukungnya Ganjar, ya siaplah kamu. Calon kamu menang, alhamdulillah. Kalau kalah biasa, kenapa saya sampaikan? Karena di dalam pertandingan pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Tidak mungkin menang galo, tidak mungkin kalah galo. Ini contohnya yang melok pilpres ini. Ada berapa pasang? 3 pasang. Yang kalah? 2. Yang menang? 1. Tidak mungkin menang 2, apalagi menang 3. Ya kan namanya pertandingan, Pak. Yang menang pasti? Yang menang pasti 1. Ngapu kamu ini serius aku? Ikan yang melok pilpres di berapa pasang? 3. Yang kalah? 2. Yang menang? 1. Tidak baca, Pak. Kan nama menang 2 kerok gitu. Apalagi menang 3. Nah, maka saya sampaikan harus siap menang, harus siap. Tidak kampanye aku nih, Pak. Ada kampanye bener aku nih kan. Kamu casirun kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dihadirkan atau diajarkan tentang sunnatul rasul. Tentang sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa sunnatul akikah, ya. Sunnah mengakikahkan bayi yang baru terlahir, dan tadi sudah diberi nama yang indah, Muhammad Abdul Hafiz Wicaksono. Belum tentu ya dirubah utuh yang indah ini. Tapi lebih lemah kan nyebutnya kan Muhammad Abdul Hafiz Wicaksono, ya. Nah, kenapa ada Wicaksono di situ, ada nama bapak beliau. Nah, nama orang tuanya Agung Wicaksono. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Aku ni nama aku ni Ali Mas'ud. Karena bapak aku ke Mas'ud. Wong tahu Ali Mas'ud berarti anak Mas'ud.
Anak aku pak seluruhnya ada ahlinya kalau Muhammad Fatir Abdurrahman Ali, Gaida Zafira Ahli, Ahmad Paki Ali, Muhammad Mahdi Ali. Wong tahu. Ngapa? Banyak. Hah? Kalau kebanyak itu kejut. Baru 4 ni kok, baru 4. Oh, baru 4. Aku ni kalau hidup kalau 7, 3 meninggal anak aku. Nggih. Baru 7 baru belum banyak ini. Ini aku ngajar di sini lah Ibu Haja Pat ini yang apa namanya RK Group itu. 17 beradik. Nah, 17 sikok pabrik. Tong lembang 12. Iya, sikok pabrik 17 beradik. Oh, hancur juga mesin maknya itu. 17, Pak. Ngapo? Karena banyaknya anak kamu ini bakal dibanggakan di hadapan umat yang lain. Mangko Jimang Dayat tadi Pak Agung ni ngomong diam-diam lah hamil tahu-tahu baru ngejuk tahu. Ya hamil dak pula ngejuk tahu nya. Yang penting produksi terus Pak ya, asap masih aktif, masih pacak, laju. Tidak kata urusan, Bu. Ya, banyaknya anakmu itu akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti dipanggil di hari kiamat bi asmaikum wa bi asma'i abaikum. Dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Dan di dalam Islam al-ismu doa. Nama ini doa. Maka tidak boleh main-main untuk nama anak itu. Maka saya senang Pak. Tadi waktu nak resmi ke saya baca Muhammad. Sudah. Aku kalau nama anak wong nak resmi ke depannya Muhammad atau Ahmad. Tidak aku bahas lagi Pak. Nak belakangnya apa belaju lah. Kenapa awalu Ahmad atau Muhammad? Kata Rasulullah, sebaik-baik nama di depannya itu diawali dengan Ahmad atau Muhammad. Aku beruntung be Pak, bapak aku ngerti, ya. Karena bapak aku kawannya Kiai Galo, Letingan Asmawi Abdul Malik, bapak Ali Sado, kepala MTS, ya. Jadi memang rombongan Kiai Haji Jaini almarhum Muslim Humri, itu rombongan Abah Galo itu. Jadi memang begaulnya sekolahnya memang ya, sama-sama Kiai Galo. Jadi abahku ngerti, ditunjuklah nama aku Muhammad Ali. Cuma tak tahu juga apa waktu itu mungkin Muhammad Ali lagi menang bertinju mungkin. Itu tak tahu juga. Pokoknya penting ada Muhammadnya itu. Ngapo sebaik-baik nama awalu Ahmad atau Muhammad? Sebaik-baik nama anak kamu itu kata Rasulullah depannya Ahmad atau Muhammad. Dan ini sudah diberi nama Muhammad. Sudah kelarlah itu, Pak. Maka anak ini akan menjadi anak yang diberi nama dengan sebaik-baik nama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Muhammad dengan Ahmad? Artinya terpuji. Bayangkan sekian banyak orang manggilnya Muhammad ya, maka anak ini akan menjadi anak yang terpuji di muka bumi ini. Masya Allah sesuai dengan doa orang tuanya. Dua. Selanjutnya nama yang baik ya, harus ditunjang pula dengan pendidikan yang baik. Maka sebaik-baik nasihat buat anak-anak bukalah surah Luqman Pak. Walaqad atayna Luqmana hikmatan yaskurillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul adzim. Apa nasihat Luqman ini Bu kepada anaknya ya bunayya wahai anakku. Oi nak, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kau nak mempersekutukan Allah. Ingat nak, inna syirka la zulmun azim. Nak, syirik itu nak dosanya besar. Berarti Pak Agung, mana Pak Agung dah tadi ngilang tadi sini. Oh, pindah-pindah pula. Tapi bolehlah Pak Agung ni, selu Pak, low profile kalau bahasa kita itu. Yang main inilah budaknya banyak ni biasanya. Tidak kalau tak menggayat ni ganas baik ini kecengokan ini selu-selu beranak lagi sudah ini juga lah. Lah kamu juga lah omongan aku budak macam ini. Tidak aku nyingok uang baik Pak, beda Pak. Cak kawan aku kemarin Pak, kawan aku bininya mati kena penyakit kanker. Nangis Pak. Nah jiku tunggulah belum 40 hari berbini lagi. Jiku. Apa dia asli ya Pak, belum 40 hari lah berbini lagi. Nah benernya Ustaz omongan kecengokan. Aman dia nangis-nangis terseduh-seduh tidak lama laju gitu. Tidak serius ada nian kawan aku, tidak saya sebut dia. Hah? Pak Agung ni lah, ya? Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali Pak Agung tanamkan di apa namanya Muhammad Abdul Habib sini tadi pelajaran masalah tauhid. Belum nak ngajarkan sholat, belum nak ngajarkan apa anak-anak tu. Ajarkan dulu bab tauhid, bab ketuhanan, bab keesaan, bahwa Allah itu lam yalid, walam yakun.
tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak kati yang nyerupainya. Dan jangan sekali-kali nyekutukan Allah nak. Sekutukan Allah itu nak, dosanya besar ni anak. Itulah pelajaran tauhid yang pertama kali nak dibenamkan di dalam hati anak kita. Mangkonya anak-anak, ibu, bapak, kalau dia minta apa-apa jangan terlalu mudah dikasih. Pak beli ini, jo. Pak beli sepeda, beli. Pak beli ini, kaget lama-lama dia nuhan ke kamu. Karena pikir hatinya butuh apa-apa tinggal minta baik. Kalau anak saya ini nah, yang nomor 2, dia nak umroh. Bi, kakak nak pengen umroh bi, boleh. 30 juz kau selesai hafalan, tak usah nawar-nawar. Hari ini kau selesai 30 juz, apa namanya, besok abi ajak umroh. Semangat dia pak. Tahun ini dia ngapal dapat 4 juz. Sudah dihitungnya, 3 tahun atau 4 tahun selesai diajak abi umroh. Kemarin nelpon lagi, dia kan di pondok. Bi, kakak ni nak pengen ganti HP bi, pengen ganti HP iPhone ini bi. Jadi nak aku ganti ke? Kau hafal ke dulu sekian juz. Jadi dia itu punya usaha. Tidak lantas dia minta kita injuk, dia minta kita injuk. Ngapo ke lama-lama dia nganggap diri kita ni tu Tuhan dia, rusak otaknya. Maka pelajarkan kepada anak, ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan sekali-kali nak kau persekutukan Allah nak. Dosa syirik ini nak, besarnya bukan mah, bukan main. Sudah masuk pelajaran tauhid ke dalam hati anak kita, benamkan pelajaran kedua tentang bab adab. Nah, apa pelajaran bab adabnya? Wa wasainal insana biwalidai hammalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Nak, berbakti nak, hormatlah nak dengan ibu bapakmu nak. Waladatu ummuhu, lebih-lebih ibumu. Ini pentingnya pelajaran adab ini bu. Pak, sekarang saya mau tanya bu, kalau dihadapkan dengan aturan, dengan perintah, pilih mana, perintah apa adab? Hah? Yang ini aturan, perintah. Ya, tak? Yang ini adab. Yang mana didulukan? Waktu Rasulullah sakit, Sayyidina Ali datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat sudah nunggu engkau salat di masjid. Kata Rasul Ali, aku sakit, tak kuat aku berjalan ke masjid. Ya, tolong li sampai ke sama Abu Bakar, imami sahabat salat subuh berjamaah. Buka kitab Yadakulikul Akbar, Pak. 3 kali Abu Bakar itu disuruh Rasulullah, 3 kali Abu Bakar tolak. Padahal itu perintah, Pak. Yang merintah ke Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menolak? Karena Abu Bakar masih punya adab. Kalaulah Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah masih hidup, tidak pantas aku tegak di tempat berdirinya Rasulullah, Pak. Itu adab yang diajarkan oleh Abu Bakar kepada kita. Yang merintah ke Rasulullah, Abu Bakar tidak galak. Karena adabnya Nabi Muhammad masih ada. Rasulullah yang harus berdiri di situ. Tidak mungkin aku tegak, Rasulullah masih ada. Itulah pelajaran adab, Pak. Makanya al-adab pokok ilim. Adab itu di pocok ilmu. Masih mendengung ilmunya sedikit tapi adabnya basak, bagus, banyak, besar. Daripada mempunyai ilmu banyak tapi tidak punya Kalau sekedar ilmu banyak, iblis lebih banyak gitu. Apa pak, lebih banyak dia ilmunya bu. Jauh. Iblis itu pinter pak. Nabi Allah Adam mengakui kepintaran iblis pak. Iblis tahu galau pak, segala apa pak. Quran belis tu apal, tak usah kamu macam-macam ayat kursi, men kamu tak pernah baca Quran, tahu punya baik. Nah kamu ngasir belis, macam ayat kursi, kamu tak pernah baca Quran. Sudah lama, baru ketemu aku ni lah, kau tu macamnya. Tidak berlari dia, Pak. Ngapa? Karena petis pacak baca Quran itu. Tapi belis ini, Bapak Ibu, sombongnya bukan main. Kalau sekedar pinter, baik. Apa pinternya iblis itu jauh lebih pinter daripada kita, Pak. Tapi iblis tak punya adab. Diperintahkan Allah tunduk dengan sujud sama Adam, iblis tak galak. Maka tenamkan di hati anak kita ni bab adab. Bukan main mak ini hari budak-budak ini tak ngerti lagi hormat dengan wong tua. Woi kalau cara Palembang bingin pak, kami nung Palembang, kita nung Palembang. Lewat depan wong tua beda berani. Berani tak kamu dulu? Mana berani, wong tua ngajak ngomong, tak berani ngangkat kepala nyengok raya wong tua, bener tak? Budak main ini hari, mak, entah dia nak. Oh katin, oh mak ada. Astagfirullahaladzim. Budak-budak zaman dulu pak, wow, hormatnya bukan main.
Kami dulu Pak ingat ni anakku. Lagi ngomong dengan adik-beradik, lagi kelakar cerita. Apa aku lewat? Berhenti kalau. Kata lagi yang berani ngomong. Ngapo? Wong tua dulu benar-benar ngajarkan adab itu luar biasa dengan kita. Kalau ada acara-acara macam ini, diajak kalau anak-anak kan berkumpul kan? Kalau sekarang budaklah sibuk dengan gawe dia dewek. Namanya kita ni samawa. Tahu tak kamu keluarga samawa? Hah? Apa maksudnya? Sakinah? Bukan, sama-sama main WA. Samawa, laki main WA, bini main WA, anak main WA, mana sagoan lagi? Iya, samawa, sama-sama main WA. Ya. Sibuk dengan gaweannya masing-masing. Cinsat, depan. Depan, Ustaz. Nentung. Ya, samawa, sama-sama main WA. Sibuk dengan gaweannya masing-masing. Tidak lagi diajarkan bab adab ini, bab adab itu. Mangku banyak rusak sekarang ini, Bapak Ibu. Maka tanamkan pelajaran kedua Pak Agung kepada Ananda, apa namanya Abdul Hafiz, Muhammad Abdul Hafiz ini, pelajaran kedua tentang bab adab, ngormati wong tuamu, lebih-lebih ibumu, wahnan ala wahnin, ngandung engkau letih bertambah letih. Pak, kalau nak tahu rasanya Pak, ya, kalau nak tahu rasanya melahirkan itu, tanya ini. Saya Bu, 4-4 anak saya lahir, 4-4 saya masuk ke dalamnya. Maka aku tahu Bu, mak mana penderitaan seorang istri itu dalam melahirkan anaknya. Wow, itu. Ampun San, memang sakitnya sakit. Mangko Ibu, ya doa kamu tuh 10 kali lipat lebih hebat dari doa laki-laki. Doa perempuan itu cepat naiknya Bu, 10 kali lipat dari doa bini. Mangko kamu lihatlah seorang suami yang ditinggal ke bini, rata-rata roboh kalau. Nah ni anakku, coba kamu perhatikanlah Pak Harto, Ibu Tin meninggal, lengser. Benar kan? Gagalnya bukan, B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun, langsung lemah, meninggal. Kan istri itu memang luar biasa Pak, 10 kali lipat doanya lebih hebat daripada suami. SBY, gagal Pak, tentera, presiden 2 periode, ditinggal Ibu Aini, langsung lemah Pak. Jangan sekarang kacau kalau kan politik beliau kacau, berpikir kacau. Ini membuktikan bahwa istri ini doanya luar biasa. Itu baru siko istri, apalagi empat. Nah, mulai ibu-ibu ini, bapak-bapak setuju yang ini, awas Ustaz. Langsung CRN ngambil HP ya sama. CRN tahu nomor telepon rumah aku melayan. Ini live polo ini nak pecah ini pakai HP di rumah ini. Jadi doanya istri ini luar biasa. Mangko ibu-ibu, saya saran Bu, kalau ngomong marahi anak jangan basing-basing Bu. Tak boleh. Melok lah wong tua zaman dulu. Kalau marahi anak, betuanian. Ingat kamu? Kau ni nak betuanian. Mangko anaknya betua kalau. Beda dengan wong tua sekarang. Woi bro, astagfirullahaladzim. Benar tak kamu dengar wong tua galak marah ini? Woi bro, alang kenakal kau ni. Oh, memang dia udah ada berubah jadi bro, Bu, tapi tingkah lakunya pecah bro. Ngapo? Bisa jadi waktu ibu ngomong nyamber doa itu. Malaikat lagi ngaminkan ibu tadi 10 kali lipat. Maka dengan urusan apapun ibu-ibu harus husnuzon, baik dengan laki, baik dengan anak, jangan basing ngomong. Kan ucapan ibu adalah doa. Doa ibu itu 10 kali lipat daripada doa laki-laki. Sekali ibu ngomong nyamber, langsung dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala, diamin ke malaikat, kabul. Jangan main-main, Bu. Maka doakan anak-anak ibu ini dengan doa yang baik-baik. Saya Ali Jaber, Bu, 12 beradik, 12-12 hafal Quran. Ibu tahu rahasianya apa? Wong tuanya setiap hari ngatam ke Quran. Mak Syekh Ali Jaber itu, Pak. Kami pernah video call sama Mak Syekh Ali Jaber waktu di Palembang. Ini kata dia ngomong, Umi, ini ada kawan-kawan di Palembang pengen kenalan. Di video call, kami minta doa dari maknya Syekh Ali Jaber. Setiap hari, Bu, dari pagi megang Quran, malam jam 8 hatam. Setiap hari. Maknya Syekh Ali Jaber itu. Ye? Megak Quran, baca Quran, hafal, doanya cuma siko. Jadikan anak-anakku hafiz Quran. 12 anak-anaknya, 12-12nya hafal Quran. Artinya, ya, pendidikan ini, ya, apa namanya, ibu ini pendidikan awal dalam rumah tangga. Maka wajib kita ini nyari bini lah, kenanang ini, ya, nyari istri-istri yang memang benar-benar soleha, yang bisa mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena kesolehan anak kita tergantung seberapa soleha maknya. Kalau bapaknya malah dewek, cak aku nih, walaupun aku ustaz, pergi pagi,
Ini nah, semalam belum balik-balik, baru balik sejam, pergi lagi. Acara lagi kayak sampai malam baru balik. Kapan ngawasi budak? Kapan nak dedek budak? Siapa yang berjam-jam berhari-hari? Emaknya. Maka kamu lanang-lanang ini, Pak, jangan cak kepakaman depan ibu-ibu ini. Iyo, kadang-kadang kita marahi bini, kau ni kata aku ini. Kamu tu ngomongnya lemak, Pak. Cuba ke dulu ngasuh budak tu sejam bae, dak usah sehari. Anak kamu tu ngasuh lah sejam bae, dak usah sehari. Aku bae nyerah je, dak sanggup aku. Mati nonton budak, ah, patah pinggang. Bini kita berhari-hari, Pak, ngawati anak ini. Gendongnya segala apa. Susah mereka ini, Pak. Kalau kita nak gaji ibu-ibu ni, tak tergaji dengan gaji kamu, Bu. Tak ini, Pak, tak tergaji lah. Bayangkan baik kamu. Misalnya ni, baby sister. Berapa baby sister sekarang gajinya? Berapa deh? 1.500.000. 15 juta. Bebenar, Cek. Gaji baby sister. Nah, 15 juta, Pak. Ngerawat anak kamu dari pagi cuman sampai malam. Bini kita ini dari pagi sampai ke pagi lagi. Tukang cuci, berapa upahnya? Gaji tukang cuci? 1 juta. 1 juta, Pak. Nyuci ke baju kita. Bini kita ini bukan lagi dari pagi sampai ke pagi nyuci baju kita. Chip. Apa namanya? Ini nah, yang masak ya. Ya, chef ala dikit loh, istilahnya. Chef ini nah, berapa gaji tukang masak nih? Hah? Kalau di Sultan itu, Pak, gajinya 10 juta. Saya senangnya sama Kak Heri Walen. Berapa Kak gaji ini? 10 juta kepala chef itu yang ngeramung-ngeramung, ngeracik-ngeracik yang masak-masakan catering-catering itu. 10 juta gajinya. Cuman masak-masak cak ini, bini kita 3 kali sehari masak ke, Pak? Berapalah nak diukur ke gaji kita dengan gaji mereka nih? Jauh tangi, Pak. Ini nah ibu-ibu ni no. Banyak ladang pahala, Bu. Kata guru ana, Bu, ibu nyucikan kain baju laki kamu ni sikok, itu sama dengan solat sunat 1000 rakaat. Sikok baju nah, cak aku nak baju gamis nah, dicuci ke bini aku, 1000 rakaat dia dapat pahala solat sunat. Tapi sayang yang dapat pahalanya mesin cuci. Jadi masuk kini main jok-jok kan. Mangku ke mesin cuci tiang masuk surga. Ngapo ado sanyo, ngapo ado sop, ado Panasonic gitu-gitu masuk surga kan. Cuci baju laki kamu ya dah. Artinya ibu banyak ladang-ladang pahala ini didapatkan oleh ibu-ibu ini. Sesuai maka kita, Pak, ya, memang kita mencari duit, Pak, tapi duit yang kita cari itu tak seberapa dengan jerih payah mereka ngurus anak di dalam rumah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi, waladatu ummuhu. Dak usah iri kamu, Pak. Diulang sama Allah, hormati mak bapakmu lebih-lebih makmu. Dibuat ini oleh Allah, Pak. Surah Rijal tak katik, Pak, dalam Quran. Ada surah Ar-Rijal. Surat laki-laki ada tak? Surat perempuan? Ada, An-Nisa. Surat laki-laki tak katik. Saking kesayangnya Allah tu dengan perempuan itu, Bu. Mulia kalian tu luar biasa. Maka yang memuliakan Islam itu, yang memuliakan perempuan itu agama Islam, Pak. Hadirnya Nabi Muhammad mengangkat atau mengangkat harkat derajatnya perempuan. Dulu perempuan ini katik rego, Bu. Karena dulu namanya zaman perbudakan. Tidak ditoleh wong, tidak dijingok. Hadirnya Islam mengajarkan tentang bab adab. Disitulah derajat harkat wanita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarkan bab adab sama anak-anak kita. Suruh hormat kepada wong tuanya, lebih-lebih ibunya yang sudah mengandung dia dalam keadaan letih, bertambah letih. Wahnan ala wahnin. Ketiga atau terakhir, setelah diajarkan bab tauhid, masuk diajarkan bab adab, baru diajar ke bab solat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aqimis solat. Nak dirikan solat, tunaikan zakat, nak wa'mur bil urfi wanha anil munkar, nak laksanakan perbuatan baik, jauhi perbuatan mungkar. Baru nak diajarkan pelajaran-pelajaran yang ini, Bu. Setelah diajarkan bab tauhid, setelah diajarkan bab adab, baru nak diajarkan anak kita solat, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nasihat Allah kepada nasihat Luqman dalam Al-Quran ini, dimasukkan Allah di dalam Al-Quran dalam surat Luqman ini, bisa diterapkan oleh Bapak Agung dalam mendidik Ananda Muhammad
Muhammad Abdul Hafiz Wicaksana ini. Minta maaf Mang Dayat tadi minta sampai jam 11. Dah acak aku jenguk tadi 11:10 sudah. Jadi Mang Dayat Ustaz jam 11 acara kita selesai. Ini 11:04, lewat 15 menit nganyam Mang Dayat ya. Yo, karena kamu kampanye tadi nah jadi nambah dari 15 menit. Jangan lupa tanggal 14 saya jaga pokoknya ya. Kalau mudah-mudahan manfaat, ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuhan Syaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan Syaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan Syaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim.